Halo teman-teman, ketemu lagi ya. Nah, di video kali ini kakak akan nge-review ya produk mainan, khususnya nih mobil-mobilan, alat berat, dan mainan alat konstruksi nih teman-teman ya. Ini produk ini teman-teman nih, semuanya produk ya. Kakak akan review ya karena kakak menyukai produknya. Nah, produk sprays ya. Nah, semua produk sprays tuh SNI. Tuh seperti ini teman-teman. Oke. Wow. Nah, depannya seperti ini tuh. Sprays. Oke. Konstruk mainan kendaraan konstruksi. Nah, yang pertama nih. Produknya nih ada ini fire truck ya, mobil pemadam kebakaran. Jadi yang kakak suka di produk sprays ini apa namanya tuh? Produk sprays karena mirip asli teman-teman. Emang sih harga agak mahal. Cuman biasanya sih harga nggak bisa bohong ya. Mending harga agak naik sedikit tapi produknya puas lah gitu. Ini sebenarnya bahannya model plastik ya. Cuman plastiknya ini bukan plastik biasa, bukan plastik kaleng-kaleng gitu. Nah, yang kakak suka di produk sprays ini mirip aslinya teman-teman. Skalanya tuh ya, tuh. Ini yang pemadam kebakaran. Ntar kalau yang pengen mau beli, kakak nih kebetulan beli di online di toko hijau ya, Tokopedia deh saya katain ya. Ntar dikasih link di deskripsi di bawah. Kalau yang mau minat, cek-cek aja harganya. Ini harganya tuh kalau nggak salah tuh yang pemadam kebakaran ini tuh 33.000 berapa gitu, 34.000 kalau nggak salah. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, ada kren. Ini produk masih sama ya, produk sprays juga. Nah, seperti ini yang krennya. Dia ini sama bahannya ya. Masih kayak plastik gitu. Cuman yang jadi ini tuh kayak aslinya. Mirip asli, teman-teman tuh. Keren ya. Ini kan bisa disetting-setting, teman-teman tuh. Nih buat ininya tuh bisa disetting, diputar-putar, teman-teman. Wih, kerennya ini mirip asli. Nah, untuk masalah harga silakan ntar ya dicek aja di tokonya langsung, ntar kakak kasih di kolom deskripsi ya, link pembeliannya ya, tokonya ya. Nah, selanjutnya nih ada ini nih, ini mobil derek nih atau kren ya. Mobil kren. Keren sih, mirip asli sih. Mantap. Oke. Ini bisa diputar-putar juga, teman-teman. Mantul. Nah, selanjutnya ini nih. Ini sama, masih produk sprays. Ya. Ini kalau ini bahannya diskus ya. Bahannya ini kayak besi gitu ya. Agak berat ya. Oh, bisa dibuka juga, teman-teman. Mantap ya. Kalau ini bahannya diskus, bahannya besi. Selanjutnya nih, sama ini bahannya besi juga nih, mobil polisi. Seperti ini. Ini kalau nggak salah tuh pertamanya tuh bisa nyala lampunya. Cuman saking karena diinin sama anak nih teman-teman, jadi udah agak ini. Ini sama juga ya, diskus ya, bahannya besi. Keren deh, tuh lampunya bisa nyala. Sama yang tadi juga bisa nyala lampunya, kedip-kedip. Nah, selanjutnya nih ada ini loader apa bulldozer ya, yang jelas ini masih produk sprays. Seperti ini teman-teman. Jadi dia ada beberapa ini ya, ada loadernya, ada bulldozernya. Nah, ini loadernya teman-teman. Sebenarnya ini sama aja, cuman bisa dibuka ini nih, beda depannya aja sih. Tuh, bisa dibuka teman-teman ya. Yang bedain depannya aja. Jadi depan kalau ininya belakangnya sama, depannya aja yang ngebedain ya. Kita pasang lagi, gampang pasangnya. Dia sama sama kayak ini nih, slender ya atau stum, sama juga nih, yang bedain depannya aja. Ini produk sprays juga teman-teman. Ini stumnya buat ngaspal jalan ya.
mertain jalan aspal, teman-teman. Oh, ini masih sama juga nih, masih produk, masih beda depannya aja ya. Mobil beko nih. Bagus sih. Ini tuh harga berapa ya? Takutnya salah, tolong dikoreksi ya. Kalau nggak salah nih harganya tuh 3 kalau nggak salah, kepala 3 apa kepala 4 gitu, 40.000 berapa gitu ya. Silakannya dicek aja di deskripsi ya, ada kok di semuanya. Nah ini sama, kalau yang ini nih yang agak murahnya ini nih, dia ada, kalau nggak salah nggak ada 6 produk ya, dia ada cleaner truck atau mobil kebersihan nih, lalu ada truck yang ini nih, dump truck ya tuh, lalu ada mobil kerennya seperti ini ya teman-teman. Dia ada 6 kalau nggak salah. Itu satunya tuh berapa ya, kalau nggak salah tuh 25.000 apa berapa ya, termasuk ini nih ada 6 dia, yang mobilnya itu ada 6. Ini fire trucknya, dia ukurannya sama sih kan. Ini mixer trucknya ada 6. Satu, dua, tiga. Kalau satu lagi mana? Oh ini. Ini mobil bekonya. Oh. Keren sih. Nah, lalu selanjutnya ini ada ekskavator produk ini tuh ya. Nah. Ini ekskavatornya produk masih sama, produk Spreeze. Pokoknya kalau produk dia pasti ada ininya ya, ada kode ininya nih tuh, gantungan ininya, merek ini tuh, konstruk Spreeze, produk original dia ya. Nah ini ekskavatornya nih buat ini tuh, buat ya ngambil-ngambil kayu apa gitu ya. Kalau yang ini ekskavator buat ngeruk tanah, sama sih saya apa ukurannya sama, yang ngebedain ininya doang nih, depannya doang ini nih. Mantap sih teman-teman, keren. Oke, nah selanjutnya produk itu ada ini nih, mobil derek. Mobil dereknya ini keren teman-teman. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya teman-teman ya, yang mau beli mainan produk Spreeze ini ya. Saya cantumkan nih di bawah nih, di bawah sini ya, di kolom deskripsi link pembeliannya ya, tokonya ya. Oke, pokoknya keren-keren deh sih, keren-keren teman-teman. Oke, makasih teman-teman. Sip.